So, seperti kita tahu, hanya tinggal 2 minggu saja lagi sebelum Sukan Commonwealth bermula. So, dan untuk itu, Nadia Rena ingin bawakan satu segmen khas mengenai atlet negara yang pernah dan akan beraksi di Sukan Commonwealth. Dinamakan Figura Commonwealth, kami berikan penghargaan kepada atlet bowling padang negara, Siti Zarina Ahmad atau Angah, untuk memulakan segmen istimewa ini. Ikuti bingkisan yang disediakan Fina Nasrum. You can't describe it. It's just I had to beat Jenny Duncalf in the finals, and it was very special because I played really well. She was number 2 in the world at the time, and so taking that on board gave me that confidence to push further. Agak risau lah, macam stress juga, macam boleh ke, sempat ke recover sebelum pergi Commonwealth, and then dalam otak tu banyak fikir juga lah. Kalau tanya saya lah tentang sejarah saya dalam Commonwealth ataupun momen yang saya tak boleh lupakan dalam sukan Commonwealth ni, yang saya akan ingat sampai bila-bila, saya rasa tahun 2002. Kalau saya pergi dekat barang A tu, dia akan naik satu macam uap panas yang macam mana. Walaupun padang sekarang padang baru dah berubah, tapi saya boleh ingat yang dulu punya keadaan punya padang. Dia nak kata tak sup bukan, tapi sebab satu-satu benda tu saya buat dengan jiwa kan, so dia ada lain sikit lah. Kalau orang kata dia punya asam garam tu memang banyaklah kan. Garam dengan asam tu kadang-kadang kita pun tak boleh nak sukat kan. Sebab macam-macam perkara kita harung kan. Tu bila kakak saya kahwin, saya tak ada. Lepas tu adik saya kahwin pun saya tak ada. Ada gambar family tak ada, tapi tak ada gambar saya kan. So bila dia orang buka kenangan-kenangan lama tu, aku tak ada kan. Nak kata sedih tidak, sebab memang kita dah pilih haluan yang macam ni dan kita pun dapat restu daripada keluarga kan. Cumanya macam itulah, kita tak boleh untung semua. Ada benda terpaksa kita kena terimalah, kena terima, kita terpaksa ketepikan. Siti Zarina adalah atlet yang memiliki rekod yang cukup baik di pentas Commonwealth. Jadi untuk penampilan seterusnya di Birmingham nanti, sudah pasti kejayaan emas ketika di Gold Coast mahu dibawa bersama. Alhamdulillah lah, so far pencapaian sukan Commonwealth tu memang saya tak nafikan ada. So pada edisi kali ini saya akan bermain dalam 2 acara. Semestinya lah apa yang saya dah dapat masa edisi lepas tu, saya cuba pertahankan, tapi dalam pada masa yang sama cuba mendapatkan bonus lah dalam lagi 1 acara. Sejarah saya dalam Commonwealth ataupun momen yang saya tak boleh lupakan dalam sukan Commonwealth ni, yang saya akan ingat sampai bila-bila, saya rasa tahun 2002. First goal saya dapat masa tu, saya main dalam acara single di Manchester. Itu adalah sukan Commonwealth kedua. Tapi yang menyebabkan dia jadi macam istimewa tu sampai sekarang tu, sebab masa tu saya muda. Saya pergi sana tak ada, orang kata apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa pressure, tak ada apa-apa sandaran besar yang diletakkan. So walaupun macam tu, tapi saya pergi dengan orang kata apa, dengan harapan diri sendiri kan. So kita main, kita dah menang satu game, sedar-sedar dah masuk quarter. Lepas tu masa quarter tu, rasa macam ada peluang ni nak pergi kan. Fight, menang, lepas pula semi kan. Semi kalau tak silap saya, saya jumpa pemain yang agak ada nama juga pada masa tu. Pun sama. Kita buat kita punya perangai budak, tapi masa kat dalam padang tu, kita bagi cabaran dekat mereka kan. So semi pun menang juga lagi. Lepas tu final pun meletup. Memang saya kalahkan pemain Aussie tu, memang dia terkejut. So benda tu jadi satu kejutan lah, bukan saja kejutan pada kontinjen pasukan, saya sendiri pun terkejut. Let's say lah, katakan saya dah stop sebagai national player, mesti saya akan pusing juga saya nak tengok padang walaupun saya tak main. Tak kisahlah, saya nampak tiang lampu ke okey. Saya dah okey dah. Lega. Okey. Saya tak buat apa pun. Saya pusing macam tu je. Memang tak banyak daripada dulu. Macam mana perasaan tu? Dia macam
tak tahulah, dia macam jiwa kita kat situ. Macam roh kita kat situ. Dia macam itulah. Bila kau dapat tengok je kan, okey, daripada aku, belah.